semua itu berapa project yang memang mangkrak ya pun kayak Betul. ini akan dilakukan audit atau Audit. pemeriksaan daripada BPKP dan juga inspektorat ya, Betul. yang mudah-mudahan ini dapat diketahui apa Terselesaikan, penyebabnya, karena betul. ini masa pengerjaannya Puan Ke udah mundur berapa kali diperpanjang Puan Betul, Ke. ya, karena memang belum selesai pengerjaannya, makanya diundur waktu dia, Nah, ya. sementara kontrak kerjanya sudah jelas Sudah Puan Ke. jelas, sudah Dibagi ditentukan waktu waktu berapa dia. kali, ternyata mundur juga juga. akhirnya dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan juga inspektorat Betul, di ya. Riau. Kita berlanjut lagi yang setoran Puan di kabar berikutnya. Nah, ya. Ini meskipun Gubernur Riau Pak Cik Samsuar Puan ya. Ke dah mengatakan bahwa tidak akan maju dalam pemilihan legislatif, pemilihan gubernur baru akan berlangsung pada November 2024 atau Riau tetap akan sempat dipimpin PJ Gubri. Iya, dan setuan Puan DPRD Riau ini berharap bahwasannya PJ Gubri ini adalah orang yang mengerti Riau. Itu harapannya. Itu harapan kita ya? Karena mengerti Riau dan juga amanah. Betul. Dan macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Gubernur Riau Syamsuar yang juga Ketua DPD 1 Golkar Riau telah memutuskan untuk tidak maju dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 untuk DPR RI. Meski demikian, pemilihan gubernur serentak akan berlangsung pada 27 November tahun 2024. Sementara sisa jabatan Gubernur Riau masih ada hingga akhir tahun atau Februari tahun 2025. Sehingga dapat dipastikan Riau tetap sempat dipimpin oleh PJ Gubri. Terkait kriteria PJ Gubri nantinya, anggota DPRD Riau Mardian Tomanan mengatakan sesuai mekanisme DPRD Riau juga akan dilibatkan dalam pemilihan PJ Gubri ini. Untuk kriteria diminta penjabat gubernur orang yang serius dalam menata daerah Riau. Minta untuk 3 orang mengajukan dari DPRD siapa cikal bakal nanti penjabat atau PLT gubernur nanti akan menggantikan itu. Itu sebenarnya representatif dari demokrasi bahwa gubernur dipilih langsung oleh rakyat itu kemarin itu nanti. Nah, apakah itu sudah diusulkan? Sampai saat ini kami belum ada komisi satu belum berencana untuk mendudukkan mengapakan itu. Karena sekarang kan belum pasti juga ada pro dan kontra juga. Ada yang bilang katanya Pak Gubernur tak jadi maju. Ada jadi maju katanya tetap dia di gubernur. Mardianto berharap PJ Gubri harus orang yang betul-betul peduli akan Riau, bukan hanya ingin kekuasaan. Fresti dan Randi mengabarkan.